Kemudian melanjutkan dengan puasa enam hari Min syawal Nah ini yang jadi persoalan Tafsir dari kata-kata min ini pak <guruh> Jadi barang siapa puasa Ramadan Dan dilanjutkan dengan enam hari min syawal Maka itu terhitung telah berpuasa selama satu tahun ya. Karena dalam satu ayat Al-Quran Allah mengatakan setiap amal soleh itu Bi'ashri amsaliha bahwa satu amalan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat maka puasa Ramadan itu puasa yang kita lakukan di dalamnya sama seperti kita puasa selama 10 bulan 10 bulan kan ya 30 dikali 10 maka menjadi tiga bulan Gak usah ditanya Pak yang puasa dua usulan hari Pak ya <laughs> kalau dua sembilan hari dikali 10 ya <laughs> nggak nyampe genap 10 bulan tapi itu khilafiyah lah gitu tapi intinya selesainya puasa Ramadan itu kita sebenarnya sudah mendapatkan pahala puasa selama 10 bulan nah dua bulan yang tersisa itu dilengkapi dengan puasa enam hari ini tapi puasa enam hari ini jemaah sekalian seperti tadi saya katakan lafat min itu punya dua tafsir <tuh> jadi min itu bisa maknanya dalam hadis ini ya punya makna bayaniyah min bayaniyah itu pak artinya adalah min sebagai penjelas maka nanti terjemahannya itu atau tafsirannya itu adalah barang siapa puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal. Ya, ini tafsir pertama. Tafsir yang kedua dan inilah yang diambil oleh kebanyakan ulama, min di sini maknanya ibtida'iyah. Ibtida'iyah itu artinya memulai. Maka tafsirannya itu adalah barang siapa puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan enam hari dimulai dari bulan Syawal. Berarti kalau dimulai dari bulan Syawal, boleh nggak setelah Syawal? Hah? <laughs> ya boleh. Kan dimulai gitu. Kan artinya Syawal itu sebagai awalan setelah Ramadan gitu ya. Nah, namun kalau dilakukan setelahnya itu masih dibolehkan sampai ketemu dengan Ramadan yang yang akan datang. Nah, tetapi Imam Ibnu Hajar Al Haitami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj beliau mengatakan, Pak, hanya saja yang puasa enam harinya itu di bulan Syawal, pahalanya beda dengan yang puasa enam harinya di luar bulan Syawal. Beliau mengatakan, "Barang siapa yang puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, maka dapat pahala satu tahun itu fardon, seperti dia puasa setahun dengan puasa wajib. Tapi kalau puasa Syawalnya di luar bulan Syawal, maka pahala satu tahun itu nilainya naflan, seperti puasa satu tahun sunnah." Nah, itu bedanya. Tentunya antara wajib dengan sunnah, afdolnya apa? Wajib. Jelas wajib, ya wajib lebih afdol daripada sunnah. Nah, maka puasa Syawal tetap lebih afdol di bulan Syawal. Ya, tapi kalau seandainya pak kita dalam kondisi mungkin sulit melakukannya karena suatu hal, misalnya nih, bapak ibu sekalian halal bihalalnya full time pak dari tanggal satu Syawal sampai akhir Syawal, <laughs> misalnya, misalnya. Kan ada Syawal apa uh, halal bihalalnya macam-macam ya, ada halal bihalal kantor, divisi, reunian sekolah belum lagi hal lebih awal apa namanya keluarganya Pokoknya setiap hari itu kerjanya halal lebih halal aja gitu ya sampai akhir syawal baru bisa sempat puasa enam hari di bulan setelah syawal dulu nah, maka dibolehkan untuk puasa enam hari ini di luar bulan syawal bahkan dalam mazhab maliki jamaah sekalian dalam mazhab maliki itu pak mereka menganjurkan puasa enam hari ini bersamaan dengan sembilan hari di awal bulan dulhijjah karena 9 hari di awal bulan Dhul Hijjai itu kan hari-hari yang mulia tentu pada tanggal 10 nya kita boleh gak puasa ya nah, gak boleh, kan itu, ada ya jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nah itu bisa digabung dengan puasa Enam hari yang tadi setelah bulan Ramadan ini tapi kadang jamaah sekalian ilmu-ilmu seperti ini ilmunya baru atau sudah pernah dengar pak? baru, baru ya? <laughs> <speeding Materilah> tapi ilmu-ilmu seperti ini pak kadang ada sisi negatifnya akhirnya kita malas puasa di bulan syawal Ya. karena oh, panjang juga waktunya sampai bulan apa syaban gitu makanya kalau saya menyampaikan hal seperti ini biasanya saya terkena apa teringat dengan satu kata-kata hikmah pada seorang dosen yang pernah mengajar saya di satu apa di kampus beliau mengatakan in kun tala tadri fatilka musibah. wa in kun ta tadri fal musibah tu <laughs> jika kamu tidak tahu itu musibah tapi kalau kamu tahu musibahnya bisa lebih besar <laughs> Nah malas itu tadi. Gitu. Kalau kita nggak tahu pak, biasanya kita semangat puasa syawalnya di bulan syawal. Eh setelah tahu, akhirnya malas ditunda-tunda itu puasa syawal gitu ya. Bahkan mungkin lupa sampai ketemu dengan pemotonya akan datang. gitu ya Nah ini jadi sedikit masalah apa namanya uh, puasa di bulan syawal ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa lah melaksanakan puasa syawal di bulan syawal ini masih tersisa berapa hari lagi nih pak puasa syawal ini. Sekarang tanggal berapa sekarang? Hah? Tanggal berapa sekarang? 19, 19. Tanggal 21 Syawal. 21 Syawal. Berarti masih kurang lebih sekitar 9 atau 8 hari lagi. Tergantung nanti Syawalnya 30 atau 29 hari ya. Baik. Nah, jemaah sekarang bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit pengantar lah ya untuk kita apa namanya tetap bisa menyambung ibadah Ramadan kita dengan ibadah apa lainnya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan ibadah kita Hingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya. Baik, e, seperti biasa jemaah sekalian Pada kesempatan di siang hari ini yang sebenarnya kamis pada pekan yang lalu ya Kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah ilmu akidah Dan masih e, terkait dengan pembahasan istilah-istilah penting dalam ilmu akidah yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas istilah Islam, iman dan kufur ya. Nah, sekarang kita akan membahas istilah syirik. Istilah syirik yang mana pelakunya disebut musyrik ya. Dan kalau kita ingin membandingkan jemaah sekalian antara syirik dengan kufur, bisa kita katakan begini, Pak. Syirik dan kufur itu ada sisi umum dan khususnya. Atau bisa juga kita buat perbandingan setiap syirik besar itu adalah kekafiran tapi tidak setiap kafir itu adalah syirik. Ya, setiap syirik itu biasanya kafir. Tapi kalau tidak setiap kafir adalah syirik. Contoh misalnya jemaah sekalian, iblis itu musyrik atau kafir? Iblis pak, kafir, nggak musyrik iblis itu. Pak. Iblis itu tahu bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Allah gitu ya. ya. Artinya bahkan bisa jadi pak iman dia terhadap wujud Allah itu lebih besar daripada iman kita ya dia langsung bisa berkomunikasi pernah berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa taala tapi di dalam Al Quran Allah menyebutkan bahwa iblis itu bukan musyrik tapi kafir gara-gara tidak mau taat kepada perintahnya abwas wa ya, minal kafirin dia enggan untuk apa mentaati perintah Allah maka Allah jadikan sebagai orang kafir nah jadi tidak setiap musyrik eh, tidak setiap kafir itu adalah musyrik tapi biasanya setiap musyrik adalah kafir ya. Termasuk juga manusia aja Mas kalian, ada yang dia kafir tapi tidak musyrik, misalnya seperti ateis atau dalam bahasa disebut mulhid, orangnya tidak percaya sama Tuhan. Ya gimana dia mau men mensekutukan Allah ya percaya, percaya sama Tuhan aja dia nggak percaya gitu kan. Nah, maka orang yang seperti ini disebut kafir meskipun tidak disebut musyrik ya. Tapi dengan catatan yang kita maksud di sini adalah syirik besar dan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Karena nanti masing-masing dari syirik dan kufur itu ada yang kecil Sebagaimana yang sudah kita bahas Ada yang namanya kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam Seperti meninggalkan sholat tapi masih bersyahadat ya. Itu kan Rasul sebut sebagai kafir tapi tidak sampai keluar dari Islam Maka syirik juga begitu Ada syirik yang dia masuk kategori syirik asghar Statusnya masih disebut muslim ya. Nanti akan kita lihat dari sisi klasifikasinya Baik, pertama adalah definisinya dulu jemaah sekalian. Apa sih definisi dari syirik yang mana pelakunya disebut musyrik? Secara bahasa, syirik itu artinya ittikhadus syarik, menjadikan sesuatu sebagai sekutu, ya. Makanya dalam bahasa Arab, koperasi itu disebut dengan syarikah. Koperasi, karena di dalamnya ada modal yang lebih dari satu pemilik, ya. Jadi menyekutukan sesuatu itu disebut dengan syirkun, ya. Nah, jadi syarik itu pak artinya adalah rekan bisnis dalam bahasa Arab syarik itu rekan bisnis tapi syarik pak ya bukan musyrik ya oh, Jangan kita panggil oh ini rekan bisnis saya musyrik gitu. bukan syarik ya jadi bahasa Arab itu ada polanya masing-masing pak gitu ya walaupun kata dasarnya sama tapi nanti penggunaannya berbeda gitu ya sama pak seperti dalam bahasa Arab petani itu dalam bahasa Arab disebut kafir ini ya karena kafir itu artinya yang menutupi sesuatu Ya, dan petani itu kan dia sedang menutupi tanaman bibit apa namanya? benihnya dengan tanah, maka disebut petani itu kafir. Tapi jangan dipanggil, Pak, petani itu kafir itu. Wah, ada, ada kafir di apa di kebun misalnya, enggak gitu. Jadi, ada istilah itu apa namanya? ada sisi bahasanya tapi ada sisi penggunaannya yang harus sesuai dengan kon, konteks, ya. Nah, jadi ini makna syirik secara bahasa. Tapi tentu yang kita maksudkan dengan syirik di sini adalah makna secara istilah. Nah, ini saya kutipkan dua pernyataan uh, ulama ya yang mendefinisikan syirik. Pertama adalah Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' Ahkamil Quran. Beliau mengatakan syirik itu adalah iktiqadu syarikin lillahi fi uluhiyatih. Keyakinan akan adanya sekutu bagi Allah dalam sifat-sifat ketuhanannya. Ya sifat-sifat ketuhanannya artinya kita meyakini ada zat lain yang memiliki sifat yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala tentu dalam konteks di sini pak Imam Ibnu uh, Imam Al Qurtubi mendefinisikan dari aspek keyakinan ya karena kalau bicara keyakinan kan kita tidak tahu keyakinan orang lain gitu ya bisa saja dia secara lisan bersyahadat tapi di dalam hatinya dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala maka definisi syirik dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Imam ash dalam kitabnya Ad-Durun Dimana beliau mengatakan secara khusus syirik dalam wujud yang lebih real yaitu an yaf li ghairi syai'an yahtassu subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan jadi bukan hanya sekedar keyakinan tapi kemudian keyakinan ini berwujud dalam bentuk perbuatan yang mana perbuatan itu dipersembahkan untuk Allah dalam konteks sesuatu yang hanya khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala artinya jamaah sekalian yang disebut perbuatan syirik itu adalah ketika seseorang melakukan perbuatan itu hanya milik Allah saja tapi kalau seandainya kepemilikannya itu Pak Allah izinkan untuk dimiliki oleh orang lain oleh manusia oleh makhluk maka tidak disebut syirik misalnya menghormati jamaah sekalian ya menghormati itu kan kita bukan hanya menghormati dan memuliakan asma Allah kan tapi juga kita diperintahkan untuk menghormati orang orang tua nah apakah itu disebut syirik nah yang nggak disebut syirik tapi, kalau misalnya adalah penyembahan, peribadatan, ya, ketaatan secara mutlak, nah, barulah itu, kalau disamakan dengan makhluk lain, itu disebut musyrik. Ya. Makanya, para ulama kita mengatakan, "Ya, Mas, kalian melakukan aktivitas sujud itu, Pak, itu tidak otomatis pelakunya musyrik." Tergantung apa konteks eksternalnya, ya. Karena, kalau seandainya sujud itu otomatis musyrik, Pak, ya, bahwa nabi-nabi terdahulu juga melakukan hal itu kepada sesama manusia. Dan itu mustahil seperti Nabi Yakub sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Tapi ketika seseorang sujud kepada sesama makhluk, maka dilihat indikatornya apakah itu syirik atau tidak. Misalnya kepada siapa dia sujud, kalau kepada patung ya bisa langsung kita fonis sebagai syirik. Ya. Tapi kalau kepada manusia dalam konteks tradisi menghormati orang tua pak itu tidak disebut syirik, tapi dosa. Ya. Karena sujud kepada manusia itu dalam syariat Nabi Muhammad sudah tidak boleh lagi dilakukan tapi tidak otomatis perbuatannya adalah syirik. Jadi ada nggak pak tradisi di masyarakat kita misalnya bukan sungkeman pak ya? Kalau sungkeman itu tidak tidak dosa dalam tradisi pernikahan. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah meletakkan uh, dahi di atas tanah ya dan di depannya ada manusia. Ada nggak tradisi pernikahan seperti ini pak? Sungkemannya itu sampai meletakkan dahinya di atas tanah atau tradisi menghormati orang tua dengan cara meletakkan dahi di atas tanah? Ada nggak? dilakukan oleh umat Islam maksud saya. Hah? Ada belum lihat ya. Kalau seandainya ada, Pak, perbuatan ini bisa kita katakan hukumnya haram tapi tidak syirik. Perbuatannya haram tapi tidak syirik. Karena secara umum pastilah ketika seorang sujud kepada orang tuanya nggak mungkin dalam rangka ibadah. Pasti dalam rangka untuk menghormati. Tapi kalau kepada berhala misalnya, Pak, ada nggak namanya sujud kepada berhala itu maknanya menghormati? Hah? Gak mungkin, pasti indikator kuatnya, konotasi kuatnya adalah dia menyembahnya. Nah, itu maka di sini bisa kita katakan, kalau kita bicara dalam konteks sujud ya, sujud itu ada dua, ada sujud haram e, tidak sampai syirik, ada sujud yang bisa kepada syirik. Ya. Nah, ini kalau kita bicara dalam konteks sujud. Tapi intinya adalah yang namanya syirik itu melakukan sesuatu yang sesuatu itu hakikatnya hanya khusus untuk Allah Subhanallah, e, Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kemudian juga berikan kepada selain. Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Kemudian dari sisi klasifikasinya aja Mas kalian. Dari sisi klasifikasi syirik dibedakan menjadi dua. Pertama adalah syirik akbar, kedua syirik asgor Syirik akbar itu syirik yang bisa menyebabkan seorang kalau dia awalnya muslim keluar dari Islam, harus mengucapkan kembali dua kalimat syahadat kalau ingin bertaubat. Sedangkan kalau syirik asgor itu jatuhnya hanya sebagai perbuatan fasik saja. Artinya itu adalah dosa tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Nah kalau syirik akbar definisinya adalah syariki lillahi fi au ibadatihi menjadikan sekutu bagi Allah pada sifat ketuhanan atau ibadah kepadanya. Ya, jadi syirik akbar itu dalam konteks ibadah. Nah inilah yang dimaksudkan di dalam Al Qur'an inna syirka zulmun azim sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya kenapa jemaah ya sekalian? Karena zolim itu maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya dan itulah yang ditegaskan oleh Nabi ketika ditanya oleh Abdullah bin Masud apa dosa yang paling besar ya Rasulullah kemudian Nabi mengatakan Anta jahalalillahi dan huwa huwa engkau menjadikan bersama dengan Allah sekutu engkau sembah kepadanya padahal yang menciptakan dirimu hanyalah Allah saja artinya jemaah sekalian orang yang menyekutukan Allah hakikatnya telah berbuat zalim karena dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan ini kezoliman yang paling besar ya ini kezoliman yang yang paling besar termasuk jamaah sekalian di dalam Al-Quran kata syirik itu juga sering disebut dengan fitnah nah ini saya ingin mengingatkan pak kadang masih banyak ya orang yang mengatakan apa pak Al-Quran mengatakan al-fitnah tu asyadu minal kotsel padahal fitnah dalam ayat ini maksudnya apa apakah nuduh orang apa menisbatkan kepada seseorang yang tidak dia lakukan Bukan, tapi fitnah yang dimaksud di sini syirik. <guluh> Jadi tafsirannya itu adalah perbuatan syirik, dosanya lebih besar daripada membunuh. Karena dosa pembunuh itu masih mungkin diampuni oleh Allah, tapi dosa syirik tidak mungkin diampuni oleh Allah kecuali taubat ketika masih masih hidup. Pembunuh itu, Pak, pembunuh itu ya, kalau dia mati tidak taubat masih mungkin diampuni. Ya, walaupun nanti di training dulu di neraka jahanam tapi kalau untuk syirik itu pak dia tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kalau taubat saat masih masih hidup karena semua dosa itu diampuni oleh Allah kalau dia masih masih hidup tapi dosa yang dibawa bersama dengan matinya semua ada kemungkinan akan diberikan apa syafaat kecuali hanya satu saja dosa dosa syirik nah jadi bukan berarti kalau ada orang berbuat syirik nggak mungkin diampuni pak selama dia masih hidup masih memungkinkan untuk dapat pengampunan toh banyak nggak para sahabat Nabi juga awalnya musyrik Ya, banyak lah, tapi mereka akhirnya taubat masuk Islam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat Al Quran sesungguhnya Inallah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik adalah dosa syirik yang dibawa sampai sampai mati. Ya. Bahkan ini termasuk syirik besar atau syirik kecil. <gacağım> tapi syirik kecil nanti tidak sampai mengekalkannya ke dalam neraka. Ya. ya. hanya syirik besar saja yang mengekalkan seseorang ke dalam ke dalam neraka. Ya. Baik. Nah sedangkan kalau syirik kecil jamaah sekalian Ah ini definisinya adalah syirik yang khafi, syirik yang samar. Yaitu seseorang beribadah, ibadahnya itu sesuai syariat. Tetapi dia di dalam ibadah sesuai syariat itu tadi zaman sekalian, rupanya berharap untuk mendapatkan muraah ghairillah, mendapatkan sesuatu yang bersifat du duniawi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya apa, Pak? Toh sama-sama kan dalam rangka untuk menyembah Allah ya? Mau syirik besar, mau syirik kecil kan sama-sama mengalihkan ibadahnya kepada selain Allah. Bedanya sederhana aja pak. Kalau syirik akbar itu biasanya ritualnya tidak sesuai agama. Tapi kalau syirik kecil ritualnya masih sesuai ajaran Islam. Coba kalau kita lihat pak, orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, apakah dia ruku sujudnya sama seperti kita sholat? Biasanya nggak sama. Tapi orang yang sholatnya dalam rangka untuk dipuji oleh orang lain, Pak, sholatnya masih gak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Masih, masih gitu ya. Jadi bedanya di situ. Maka yang namanya syirik kecil itu dia beribadah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, tapi niatannya bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk pujian manusia. Bisa jadi sih untuk Allah juga, tapi juga ditambahkan untuk pujian manusia. Ya. Tapi kalau menambahkan niat selain ibadah, Pak, itu kemudian tidak membatalkan niat lillahi taala itu boleh-boleh saja saya pernah sampaikan di sini ya bahwa misalnya pak kita melakukan ibadah puasa sekaligus diet syirik nggak? <guluh> Jadi puasa itu kan untuk Allah ibadah gitu ya, tapi niatnya juga untuk diet, itu termasuk syirik nggak? <guluh> nah itu itu tidak disebut perbuatan syirik selama niat dietnya tadi tidak sampai mengalahkan niat ibadah kepada Allah SWT tapi para ulama menyebut juga dengan istilah tashrik namanya pak bukan syirik tapi disebut tasrikun niyah tasrikun niyah itu artinya menggabungkan beberapa niat dalam satu satu ibadah ya nah ini saya kalau kita bicara menggabungkan niat nih saya sedikit keluar nih pak boleh nggak puasa kodok ramadan digabungkan niatnya dengan puasa syawal nah <tuh> boleh nggak <tuh> sebagian ulama mengatakan pak boleh tapi tidak dapat pahala satu tahun <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> Iya. Ya. Kenapa? Ya karena dia menggabungkan gitu kan. Padahal kan tadi satu puasa, satu hari puasa sama dengan 10 10 hari. Lah kalau digabungkan dapat enggak dia puasa 36 hari? Yang enggak dapat berarti tidak terhitung satu harinya 10 10 puas, 10 pahala gitu kan. Nah, jadi boleh kodok Ramadannya sah puasa syawalnya juga sah dapat pahala sunnahnya tapi tidak dapat pahala satu tahun Nah, itu, 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 seperti difatwakan oleh Imam Al Khatib Ashir Bini dalam kitab Mungdin Muhtaj. Ya. Tinggal milih pak, mau digabungkan atau mau digabungkan nggak dapat pahala satu tahun atau dipisah dapat pahala satu tahun. Nah itu pilihan sendiri, ya. itu pilih aja sendiri. Baik, dan inilah ya syirik seperti ini yang dimaksudkan dalam surah Al Kahfi ayat 110 walayyushri bi ibadati robbihi ahada dan janganlah berbuat syirik mempersukutkan Allah ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan ayat ini turun terkait dengan orang yang beribadah tapi tujuannya yutlabul hamdu ajru, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan pujian dan balasan dari manusia. Nah, maka ayat ini bukan maksudnya syirik besar tapi syirik syirik kecil atau syirik asghar ya. Baik, kemudian syirik akbar ini jemaah sekalian dibedakan oleh para ulama menjadi beberapa bentuk Pertama adalah ada syirik istiklal yang besar ini ya yang membuat seseorang keluar dari Islam. Ada syirik istiklal. Nah, ini, ini istiklal bukan masih istiklal Pak ya. Istiklal itu kan artinya merdeka ya, dia terpisah dari orang lain, terpisah dari pihak lain ya. Jadi yang dimaksud dengan syirik istiklal itu Pak, artinya adalah meyakini ada dua oknum tuhan yang berbeda atau lebih dari satu. Ini paham politeisme ya, paham yang meyakini bahwa tuhan lebih dari lebih dari satu. Tapi Tuhan yang lebih dari satu ini, Pak, dia bukan unsur yang terkait, terpisah satu sama lain. Nah, maka ini juga masuk kategori syirik besar. Ya. Nah, kalau dalam keyakinan orang-orang terdahulu, diantaranya adalah paham Zoroaster atau Majusi, karena orang-orang Zoroaster itu meyakini bahwa Tuhan ada dua, ada Tuhan Cahaya, ada Tuhan Kegelapan. Ya. Mereka menyebutnya dengan istilah Ahariman dan Ahuramazda. Atau keyakinan-keyakinan paham Yunani terdahulu, ya, yang meyakini ada dewa-dewa-dewa-dewa apa? yang berbeda-beda secara oknum ya. Maka itu semua juga masuk kategori syirik syirik besar ya. Kemudian yang yang kedua, ada juga syirik tabaid. Nah, kalau syirik tabaid ini Tuhan itu satu entitas tapi dia terdiri dari beberapa oknum. Nah, kalau sudah seperti ini apa yang biasanya langsung terdetik di kepala kita, Pak? Syirik apa? Syiriknya paham Nasrani Trinitas yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah tiga unsur Ya, tiga unsur yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Rohul Rohul Kudus, ya. Maka ini pun dalam keyakinan kita sebagai muslim termasuk perbuatan syirik juga. Meskipun meyakini satu Tuhan, Pak, tapi di dalamnya dia meyakini lebih dari satu unsur ketuhanan, ya. Nah, ini juga termasuk syirik eh, akbar juga. Kemudian yang ketiga adalah syirik takrib. Ya, menyembah Tuhan sebagai perantara untuk mendekati Tuhan yang lebih besar. Ya. Ini adalah perbuatan syiriknya orang-orang jahiliyah. Ketika mereka menyembah berhala sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhala di sini disembah nih, Pak. Bukan berhala itu dijadikan sebatas perantara, disembah. Ya, buktinya mereka juga berkurban atas nama berhalanya. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an ketika mereka menjadikan berhalanya sebagai perantara, bukan sebatas perantara. Kalau sebagai perantara saja, Pak, kita pun melakukannya umat Islam. Kita sholat itu kan sebagai perantara, pak, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perantara. Tapi rupanya mereka menjadikan perantaranya itu sebagai zat yang juga disembah, sebagai Tuhan juga. Ya bisa kita sebut, mereka menjadikan Tuhan kecil sebagai perantara untuk mendekati Tuhan, Tuhan yang besar. Nah ini paham uh, musyrik jahiliyah, apa namanya yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada syirik ala hukum, berhukum selain hukum Allah. Tapi, dengan catatan berhukum dengan hukum Allah, sembari melakukan istihlal. Istihlal itu, jamaah sekalian, maknanya adalah meyakini hukum selain Allah itu lebih besar, lebih utama, lebih agung daripada hukum-hukum Allah. Tapi, kalau menjalankan hukum selain hukum Allah, Pak, tapi tetap meyakini hukum Allah lah yang paling agung, ini tidak sampai berbuatan syirik. Nah, ini juga kita harus hati-hati ya, karena banyak juga orang-orang yang memfonis, misalnya Indonesia ini bukan negara Islam, gara-gara hukumnya bukan sebenarnya saya juga nggak setuju pak kalau bukan hukum Islam Is di Indonesia ini hukumnya gaduh-gaduh <laughs> ya misal satu contoh saja pak hukum waris di negeri kita itu kan ada tiga ya ada hukum waris Islam ada hukum waris warisan Belanda ada hukum waris adat ya termasuk juga Kuhp kita pak Kuhp kita itu kan ada juga versi Islamnya ada juga versi non Islamnya artinya tidak mengambil sumber Islam tapi jemaah sekalian dengan catatan ya yang dimaksud dengan berhukum dengan hukum selain Allah itu adalah berhukum dengan hukum yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW Tapi kalau dia masuk wilayah ijtihad Pak Itu tidak disebut berhukum dengan selain hukum Allah Contoh, contoh sederhana mas sekalian Contoh sederhana ya Mentaati rambu-rambu lalu lintas Kira-kira aturan ini Pak bertentangan gak dengan hukum Allah? Hah? Satu Yang kedua Pak Aturan rambu-rambu lalu lintas itu Dengan semua perangkatnya Termasuk hukum Islam bukan? Ah, kalau mengatakan hubungan hukum Islam sekuler, Pak. <laughs> Saya katakan itu hukum Islam, Pak. Ya, kenapa? Karena setiap hukum yang diciptakan manusia selama tidak bertentangan dengan hukum syariah yang jelas dan dia dan dia mendukung kepada salah satu di antara lima maqasid syariah, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga apa? akal dan menjaga kehormatan, maka itu bagian dari hukum Islam. Meskipun dalam konteks Apakah dia kemudian ada atau tidaknya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada? Ya. Nah, nanti kalau dalam ilmu usul fikih namanya disebut dengan maslahah mursalah. Ya. Termasuk pencatatan apa namanya dokumen pernikahan, e, apa namanya keluarga dan lain-lain, itu termasuk syariat Islam, Pak. Karena tujuannya adalah untuk menjaga hak hak manu, manusia. Gak usah ditanya Nabi Muhammad ketika nikah dicatat atau tidak karena nggak akan ketemu <tuh> ya <darinya> Nah jadi yang saya katakan Pak kita juga tidak tidak bermudah-mudahan untuk mengatakan oh Indonesia ini tidak berhukum dengan hukum Allah misalnya. Karena kalau saya buat presentasi Pak sebagian besar hukum negara kita ini hukum Islam. Ya tetapi memang dalam beberapa kasus belum menjalankan hukum hukum Islam. Misalnya ya Pak dalam di Indonesia ini ada nggak hukuman mati Pak? Ada hukuman mati. Tapi penerapan hukuman matinya yang mungkin tidak sesuai dengan tradisi Islam, yaitu, dengan cara ditembak. Kalau dalam tradisi hukum Islam, kan, adalah dengan cara dipancung, kan? Tapi, hukuman matinya sendiri tetap berlaku, gitu ya. Misalnya, seperti pembunuhan dengan sengaja, ada motifnya, ada seterusnya, ya. Dan itu kan, bisa saja, apa fonis hakim adalah hukuman mati-mati. Berarti masih sejalan, nggak, dengan hukum Islam? Masih tinggal tekniknya saja yang mungkin, apa namanya, belum sesuai, gitu ya. Dan, yang lain-lain lah. Jadi, intinya. Yang dimaksud dengan berhukum dengan selain hukum Allah ini juga perlu ada catatan-catatan agar kita tidak mudah juga memvonis apa namanya penegak hukum di negeri kita ini. Kan banyak juga orang-orang yang kemudian jatuh kepada paham, Oh bukot apa, ah, bukan bukot apa, eh, togut ya, yang mengatakan hukum Indonesia yang tidak pakai hukum Allah itu disebut dengan togut ya. Padahal kalau kita berprosentase di Indonesia masih cukup banyak hukum yang sejalan dengan hukum Islam, apakah yang tekstual ataupun yang non tekstual. Baik, kemudian yang terakhir adalah syirik asbab bi-tobiatihi. Maksud syirik asbab bitobiati ini jemaah sekalian menyandarkan sesuatu kepada alam atas hal-hal yang merupakan hak Allah secara hakiki. Artinya gini Pak, kita meyakini bahwa misalnya ya ada bukan kita, ada seseorang meyakini bahwa seperti disebutkan dalam Al-Qur'an wa إِلَّ dan tidaklah kami ini mati dibinasakan kecuali oleh waktu artinya yang mematikan dan yang menghidupkan itu siapa? keyakinan ini, alam gitu ya dia tidak meyakini bahwa Allah lah yang hakikatnya mematikan dan menghidupkan tapi dia meyakini alam lah yang mematikan dan ini kalau dalam dalam istilah yang lain paham seperti ini disebut dengan tobi'iyun ya, paham naturalism ya, dia meyakini bahwa dia tidak beragama tapi meyakini bahwa alam ini seakan punya punya kuasa atas manusia Padahal kita meyakini bahwa kuasa kuasa alam yang ada ini tadi hakikatnya kan kembali kepada kehendak Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Jadi artinya orang yang meyakini bahwa alamlah yang bergerak atau alamlah yang berbuat atau menjadi sebab musabab atas sesuatu padahal itu adalah hak Allah maka ini masuk kategori syirik akbar. Ya, biasanya paham-paham seperti ini muncul dari kalangan filosof yang apa namanya beragama dengan akal dan fakta-fakta empiris ya, tapi tidak meyakini sesuatu yang bersifat Uh, apa namanya imani ya. Baik dan yang terakhir ya mas kalian syirik asgor ya syirik asgor itu ada dua. Nah kalau syirik asgor ini pak ada yang mirip dengan syirik sebelumnya yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah syirik asbab bikuwa auda Allah meyakini bahwa alam itu memiliki kekuatan pak tapi masih menyandarkannya kepada Allah juga. Ya artinya menyandarkan kekuatan atau menyandarkan hal-hal yang hanya khusus bagi Allah hanya saja yang khusus bagi Allah ini mereka meyakini Allah memberikannya kepada sebagian dari makhluknya. Ya, dan inilah yang dimaksud dengan syirik yang disebutkan dalam hadis Nabi, man halafa bi Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kita biasanya apa? Bersumpah itu kan dalam rangka mendapatkan sesuatu kan? Ya. At, mendapatkan rizki atau mendapatkan yang kita inginkan kan tapi kita menjadikan sumpah itu untuk selain Allah menyebut nama siapa misalnya menyebut nama sesuatu yang selain Allah maka itu masuk kategori syirik tapi syiriknya syirik asgor ya atau misalnya Nabi mengatakan inna wa syirkun ya jampi dan jimat itu termasuk syirik jadi menyandarkan manfaat dan mudorot itu kepada benda-benda yang disebut dengan jampi-jampi dan jimat-jimat ini tapi para ulama membatasi pak yaitu jampi-jampi dan jimat-jimat yang tidak menggunakan ayat-ayat yang diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW artinya menggunakan media-media yang tidak ada dasarnya tapi kalau menggunakan jampi-jampi yang menggunakan ayat Al-Quran ya boleh saja kita sebut dengan istilah Rukyah dan Rukyah itu bisa dibacakan bisa juga ditulis ya walaupun banyak yang mengingkari Rukyah dengan cara ditulis gitu ya ditulis dibakar masukin air diminum gitu ya. itu banyak yang mengingkari gitu tapi sebenarnya rukyah seperti ini kalau kita baca kita fikir para ulama sebagian ada yang membolehkan tidak mesti rukyah yang dibaca sama seperti kita baca al-fatihah pak kita tiupkan bacaan al-fatihah ini ke dalam air nah itu kan juga bagian dari jampi nggak nah tapi ayat yang di, apa media yang dipakai kan ayat, adalah ayat al-quran maka para ulama membolehkan hal tersebut ya tapi yang dimaksud dengan jampi dan jimat yang syirik ini kalau menggunakan kata-kata atau media yang lain atau pakai har huruf arab tapi nggak tahu artinya lah gitu ya huruf huruf alif ba jim itu dihubungkan jadi satu gitu ya padahal maknanya kita nggak tahu nah itu maka ini masuk kategori syirik asgor tapi kalau meyakini bahwa itulah yang memberi manfaat dan mudor pak jatuh dia naiknya kepada syirik syirik akbar ya, jadi ini hati-hati terhadap media-media yang salah seperti ini dan termasuk syirik asgor juga ya atiaroh At tiaroh adalah syirik kata Nabi SAW alaihi wasallam walakin Allah yudhibuhu bitawakul. meyakini tiaroh itu termasuk syirik dan Nabi mengatakan siapa diantara kita yang tidak pernah bertiaroh tapi Allah menggantikan dan menghilangkannya dengan tawak tawakal. Tiaro itu Pak sama mirip seperti jampi tadi. Hanya saja biasanya tiaro ini disandarkan kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, misalnya kita kalau naik mobil nabrak kucing gitu Pak, muncul dalam keyakinan kita apa? Wah, hari sial. Nah, itu tiaro termasuk syirik kecil. Ya, atau saya tanya nih Pak, ini eh, berapa liftnya berapa? 16. Ada nomor 3 sama nomor 13-nya enggak? Ada oh alhamdulillah. Berarti nggak ada tiaroh. <laughs> kalau ada berarti tiaroh itu pak. <laughs> kalau ada tuh tiaroh ya. Nah, jadi, jadi keyakinan-keyakinan seperti ini yang kita sering sebut dengan khurafat atau tahayul ya, itu masuk kategori syirik kecil disebut tiaroh. Dan tiaroh ini pak, kalau keyakinannya masih terus kita tanam di dalam hati kita nggak dapat jaminan masuk surga tanpa hisab. Karena Nabi menyebutkan bahwa orang yang bisa menghilangkan di dalam hatinya tiaroh dan terus bertawakal kepada Allah menyandarkan segala halnya untuk Allah saja nah mereka lah yang mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisap meskipun Nabi menyebutkan pak jumlahnya adalah 70 ribu orang kata Nabi SAW ya ya nabi alfan min ummati masuk surga di antara umatku ada 70 ribu orang ya tanpa hisap dan mereka itu adalah yang tidak bertiaroh dan selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah yang jadi persoalan pak, kalau kita bicara jumlah, kayaknya kita nggak dapat tiketnya pak. <tik> Sudah habis tiketnya, ya gimana? Apa kita bisa dapat tiketnya? Sahabat Nabi aja jumlahnya 124 ribu orang pak. Sahabat Nabi, <tik> belum tabiin, belum ulama generasi para ulama-ulama apa zaman dahulu gitu ya. Tapi nggak usah, nggak usah khawatir, karena yang dimaksud oleh Nabi di sini bukan jumlah, tapi adalah jumlah yang sangat banyak. Yang penting dia memiliki sifat selalu bertawakal kepada Allah dan bagaimana pak tawakal itu bisa kita bantu ya dengan cara kata Nabi SAW wa khairu hal fa'lu langsung secara otomatis lisan kita mengucapkan zikir-zikir kepada Allah saat ada hal-hal seperti ini ya misalnya kalau kita tadi pak nabrak kucing oh jangan mikir kemana-mana pak langsung bilang inna lillahi nah kayak gitu <laughs> nah itu, itu cara kita membantu hati kita tawakal kepada pada Allah SWT apalagi misalnya pak biasanya ada, ada burung misalnya kita buka pintu rumah pak ada burung terbang ke kanan Jangan kepikiran pak, akhirnya ada bonus di kantor ini nanti <laughs> Nah itu tiaroh itu namanya gitu ya, tiaroh Tapi bilang saja Alhamdulillah Ini apa, atau syu, apa kita ucapkan Subhanallah misalnya Nah itu namanya disebut dengan Al-Fa'lu Kata Nabi SAW, Al-Fa'lu inilah yang membantu hati manusia bisa tawakal kepada Allah SWT Dan dengan itu insya Allah kita masuk surga tanpa tanpa hisap ya baik, kemudian yang kedua, yang kedua syirik agrod atau riyah. ya inilah syirik yang tadi sudah sempat kita singgung syirik kecil yaitu beramal tapi untuk mendapatkan pujian selain Allah subhanahu wa ta'ala tetap dia menjalankan amal soleh hanya saja amal solehnya itu untuk selain Allah untuk dalam rangka mendapatkan uh, manfaat duniawi kata Nabi SAW inna adna ria'i syirkun bahwa syirik uh, riyah itu adalah syirik ya dan hamba yang paling Allah cintai al atskiyaul ul akhfiya yaitu mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dermawan dengan hartanya dan beribadahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia khawatir bisa jatuh kepada kepada perbuatan riya. <coughs> dan juga Nabi mengatakan, "Pak, ini dalil bahwa riya itu tidak mem, ini dalil bahwa riya itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam ya." Kata Nabi SAW, "Inna atau ma ala ummati" Perbuatan yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah al-isyraku yaitu perbuatan syirik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syirik yang dimaksud kata Nabi amma nilas tu aqulu ya'buduna ya syamsan wala qamaran wala wasanan. Tapi syirik yang aku maksudkan itu bukan nanti umatku akan menyembah kembali matahari, bulan atau berhala. Nabi tidak khawatir umatnya jatuh kepada penyembahan seperti ini, Pak. Tetapi yang Nabi khawatirkan adalah walakin amalan li ghairillahi wa syahwatan khafiyah. Yaitu ketika mereka beramal soleh, amal solehnya untuk selain Allah dan untuk syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi itu maksudnya untuk dapat pujian, untuk dapat harta dan seterusnya. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi karena amalnya menjadi amilatun nasibah. Apa amilatun nasibah itu, Pak? Amilatun nasibah itu artinya sudah capek-capek beramal tapi sia-sia di hari kiamat itu disebut amilatun nasibah. Bahkan ancamannya tasla naron hamiyah dimasukkan ke dalam api neraka hamiyah. Ya. Nah itulah yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya menariknya pak kalau kita membaca sejarah pasca Rasulullah wafat, setelah Nabi Muhammad wafat pak tidak ada satupun bangsa Arab yang kembali menyembah berhala. Ya. Tapi yang ada adalah ada beberapa orang yang ngaku Nabi diikuti. <laughs> Itu kalau kita baca sejarah, Pak. Enggak ada setelah Nabi Muhammad wafat itu balik lagi mereka nyembah berhala. Daya Nabi SAW itu tidak khawatir umatnya nyembah berhala, tapi yang dikhawatirkan adalah amal-amal yang membuat tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi bukan berarti syirik itu tidak ada ya, Pak. Artinya syirik tetap ada dan kita tetap menghindarinya. Dan yang terakhir jemaah ya, sekalian, apa saja hukum yang terkait dengan orang musyrik ya? Tentunya musyrik akbar di sini maksudnya adalah yang pertama haram untuk menikahi Orang musyrik, mau dia laki-laki atau muslim, dan yang kedua haram kita memakan sembelihan orang musyrik, meskipun dia baca basmalah dan nyembelinya di leher, tetap haram, ya. Karena yang namanya hukum sembelian itu bukan hanya caranya saja yang benar, tapi juga si penyembelihnya harus uh, orang yang halal untuk kita boleh makan sembelihannya Dalam hal ini cuma dua saja, muslim atau ahli ahli kitab. Ya, jadi uh, apa musyrik? Tapi syirik yang dimaksud bukan syirik kecil ya, syirik akbar, syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam ya. Baik, uh, inilah jemaah sekalian, ketentuan seputar masalah syirik dalam uh, ilmu akidah ya dan hal-hal lain, mudah-mudahan memberi kita wawasan dan tentu kita berharap mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dari perbuatan dan i'tiqad keyakinan syirik dan di antara doa yang diajak oleh Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa as Astaghfirullah fi A'lamuhu doa ini, Pak. Ini biasanya doa yang dibaca di pagi sama sore hari ini, Pak. Allahumma inni min an usyrika bika syai'an wa astaghfirullah fi Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak tidak ketahui, ya. Nah, ini silakan nanti dicari doa seperti ini, mudah-mudahan bisa kita hafal dan kita baca untuk menjaga hati kita dari perbuatan syirik, ya. Baik, uh, kita cukupkan ya mas kalian waktu juga yang membatasi kita. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Enggak ada? Cukup? Jadi puasa syawalnya di bulan syawal atau setelah syawal? <giflori> Kalau bisa di bulan syawal pak. <tapi> Kalau ada uzur ya silakan nanti setelah syawal nggak ada masalah. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassallallahu ala Muhammadin ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.